sekarang ni tak turun padang pun. Hmm. Dia sekarang ni cari poin salah menyalah, salah menyalah, salah menyalah. Sedangkan benda yang salah, yang tugas mereka tak bantu apa, COB ataupun MC ini, bukan sikit, banyak tempat yang JMB dan MC yang bermasalah. Banyak sangat tempat. Jadi yang satu ni memang kita, saya sentiasa guide dengan Rosmawan ni, okay, buat sesuatu dengan MC-MC ataupun dengan JMB ni, kita kena perlu bantu. Yang guide mereka ni bukannya esko kerajaan lagi. Dan mereka ini adalah dibayar gaji, ditumpangkan kepada PBT. Mm-hmm. Waktu persefahaman dahulu, waktu zaman BN. Dan jangan lupa, ini bukan anak buah kerajaan. COB ni bermesyuarat di KPKT, bincang apa masalah nak atasi. Mereka ada buat, mereka tak buat. Jadi, hentikanlah melunding-lunding jari ni. Salah ni, kalau dah mengaku salah, mengaku je lah salah. Kan? Apa formula nak membantu JMB, MC-MC untuk buat kutipan, okay, ada akta, macam mana nak guide diorang, enforcement ada pada siapa, enforcement ada pada PBT, ada penguasanya, bersama patutnya membantu, ada team squad yang membimbing kerana negeri Selangor ini, cukup banyak rumah-rumah bertingkat, rumah pansel ini. Jadi dengan galakan di pihak kementerian, Tan Sino pun segera memanggil COB ini. Ekoran itu COB ini rasa bertanggungjawab. Bila kita baru setahun aja, setahun lebih aja Tan Sino jadi menteri KPKT. Yeah. Jadi maknanya nampak terselahlah gerak kerja yang dilakukan oleh COB ini. Okay. Yeah? Dan dengan backup daripada kementerian. Jadi saya rasa Iskandar ni ibaratkan menepuk air di dulang lah, terpocit kena muka sendirilah. Saya rasa bila kita dah memahami, kita cuba mengatasi, membantu rakyat, yep, yang mana kerajaan negeri tidak membantu, mm-hmm, akhirnya kerajaan negeri pandai menuding jari dan mencemoh kementerian, mm, yang penduduk ni tahu siapa yang bantu dia. Masalah bumbung terbang, masalah tempat sampah, bau busuk, bukan sikit-sikit ni. Saya nak bagi tahu juga esko kerajaan negeri ni, Datuk Iskandar ni, ada turun tengok ke? Ada ke rasa bau ni macam mana? Kita dah rasa, kita dah bau najis, saluran najisnya. Apa tindakan kerajaan negeri yang gue kata berbilion tapi tidak buat? Bukan sikit. Dan peruntukan yang KPKT bantu untuk rumah pangsa ini beratusan juta. Jadi maknanya jelas terbukti kepincangan tabir urus Exco Kerajaan Negeri dan Kerajaan Negeri Selangor termasuk menteri besarnya amat-amat lemah. Ya, jadi